Polri dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-74 Korps Brimob Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Ida Majis dengan mengusung tema Brimob untuk Indonesia. Pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Korps Brimob Polri, Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Kapolri mengingatkan kepada pasukan Brimob akan berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan. Di antaranya, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, serta PON ke-20 yang akan berlangsung di Papua. Selain itu, Idam menekankan untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas dengan TNI dalam menjaga keutuhan NKRI. Turut hadir dalam perayaan HUT ke-74 Korps Brimob Polri antara lain Ketua DPR Republik Indonesia Ibu Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, serta pejabat utama TNI Polri lainnya. Dipimpin oleh Inspektur Upacara. Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan rasa bangga saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Korps Brimob Polri kepada 41.170 personil Brimob dimanapun rekan-rekan berada. Semoga Brimob Polri semakin profesional, unggul, dan senantiasa menjadi kebanggaan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil dan harus potongan tumpeng kedua akan diberikan kepada Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.